Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya Bupati Sambas ditemani oleh Pemda Perhubungan dan Kasatpol PP serta kepolisian hadir melakukan inspeksi, meninjau, monitoring terhadap pasar gas, kemudian sembako dan daging. Setelah kami hadir di sini, bahwa terkait dengan harga-harga barang yang dibutuhkan oleh masyarakat di saat berlebaran ini, saya pikir bahwa masih sangat relatif stabil, tidak naik. Jadi harga-harga relatif stabil dan stok-stok pun juga aman tersedia. Nah, saya harapkan situasi ini bisa bertahan tetap hingga hadirnya Lebaran 1440 Hijriah. Tetapi memang kami menemukan barang-barang yang sudah expire, kadaluarsa, dan alhamdulillah dengan komunikasi yang baik dengan pemilik toko, alhamdulillah bisa kita amankan dan bisa kita angkut barang yang kadaluarsa. Yang kadaluarsa tadi itu apa aja itu, Pak? Ada sardin, makanan kaleng ya. Kemudian yang kedua ada mentega, belum ya. Ini kepada masyarakat kami himbau untuk selalu berhati-hati dan waspada ketika membeli barang-barang kemasan untuk melihat label expire-nya sehingga makanan yang kita konsumsi menjadi aman. Terima kasih.